dari lingkar pinggangnya. 84 ya guys. 84. Wow. Pernah bikin vlog lagi karena aku lagi bikin suatu project di mana ngelakuinnya di luar ruangan dan langsung implementasikan. Kebetulan lagi banyak banget orang-orang yang tertarik masalah diet kan teman-teman. Makanya kali ini aku bikin 14 days challenge. Jadi aku bakal membantu seseorang untuk menurunkan berat badannya selama 14 hari teman-teman, dari bantu olahraga, konsultasi diet, bahkan sampai makanannya aku bakal bantu untuk mencapai target berat badan yang diinginkan. Oke, menarik bukan? Nah, kali ini orang yang beruntung aku bantu adalah partner aku, yaitu Sheila. Oke, silakan Kak Sheila perkenalkan diri. Oke, nama aku Sheila. Berat badanku 75 kilo kayaknya sih. Oke, sebelum kita mulai start challenge ini, kita bakal ngelakuin timbang badan dulu ya, biar kalian ada perbandingan gitu. Nah, kebetulan karena aku nangis enggak apa-apalah. Karena dia harus diajak ya. Kita lihat, kita cek bener enggak sih berat badannya Sheila itu 75. Langsung aja deh timbang aja, Sheila, enggak apa-apa. Ayo dah. Oke, sekarang kita bakal ngecek lingkar perut dan lingkar semua lingkar badannya. Dari lingkar pinggangnya. 84 ya, guys. 84. 114. Oke, terus lingkar perutnya. 95. Sip. Terus kita lihat lingkar lengan. 36. Sip, sebelah sini sama nggak nih? 36, oke. Sekarang kita 36 ya. Sekarang lingkar paha. 65. 56, sama. Oke. Jadi kita bakal lihat 7 hari lagi apakah lingkar itu akan berturun, dan apakah timbangannya tadi akan berkurang, dan apakah Sheila bakal niat diet. Yakin ya Sel, bisa diet? Yakin kak? Selama satu minggu ke depan kita bakal lihat ya. Ya. Jadi nanti kita selama satu hari ini aku bakal ngajarin Sheila gimana cara ngolahraga di rumah yang simpel, nggak perlu angkat beban. Karena kalau angkat beban itu sebenarnya lebih gampang ya. Tapi yang aku nggak sukanya ketika kalian berhenti angkat beban atau nge-gym gitu kan, itu bakal lebih gampang naik berat badannya dan lengan kalian itu bakal lebih gampang gede gitu kan. Sedangkan kalau misalnya wanita itu nggak suka kan lengannya berotot besar gitu. Kecuali kalau kalian rutin nge-gymnya setiap hari non-stop, tetap akan bagus body kalian. Tapi kalau berhenti nge-gym, biasanya langsung melar lagi. Sheila dulu pernah nge-gym gak? Pernah sih, sempet sih. Oke, jadi kita bakal lanjut. Sekarang kita bakal, mumpung masih pagi, kita bakal lari-lari keliling di asrama ini. Nantikan aja, yuk. Ngelakuin olahraga di rumah pada waktu baru bangun tidur, baru mau tidur, atau bahkan ketika kalian nganggur nonton film Korea juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin squat sama sit up, push up, dan segala macam olahraga ringan yang bisa kalian lakukan di rumah. Kita sengaja cari footage di luar ruangan biar kelihatannya seger aja teman-teman. Oke. Yap, stop. Baby.
sanggup gak kayak gini tiap baru bangun tidur sama sebelum mau tidur? Disanggup-sanggupin gak? Sanggup lah. Nanti di rumah dia baru bangun tidur kayak gini minimal 20. Baru mau pada waktu mau tidur juga 20 ya. Biar cepat mengecilkan bagian perutnya. Oke. Lingkarnya ya 83. Sekarang lingkar pinggul 114. Oke. Tangan naik ke atas. Sempat ke gym ya Sel? Sempat kemarin. 35 ya. 35. Oke, okay, akhirnya. Paham. Okay. 60. Oke. Okay. Udah berkurang lumayan banyak ya dari yang kemarin. Terus selama Sela diet ini, Sela itu selain olahraga, rajin juga tiap hari, dia juga dikirimin makanan ya dari aku. Jadi dari Emma Super Diet, jadi setiap pagi, dua kali sehari ya Sel ya, makan siang sama malam. Terus kalau pagi kamu makan apa Sel? Kalau pagi aku biasanya minum green tea. Oke, jadi kalau pagi dia minum green tea. Ini ya teman-teman, ini yang menu hari ini ya Sel. Ini menu hari ini kita ada fettuccine. Ini peanut fettuccine, jadi fettuccine bayam, terus ada ayam, ada wortel, ada brokoli, sama susu keju untuk kuahnya. Dan ini ada nasi goreng merah untuk menu hari ini. Kalau misalnya kalian kepo nih tentang menu diet, aku banyak banget bikin menu diet buat Sela selama 2 minggu, gak cuma buat Sela aja sih. Buat orang-orang yang mau menurunkan berat badan tanpa menderita, tanpa repot, dan berhasil gitu kan, tanpa lapar juga, kalian bisa coba cek di @emmasuperdiet. Langsung kontaknya, apalagi yang di wilayah Salatiga ya. Untuk sementara aku masih stoknya di wilayah Salatiga. Dan kita lihat gimana 14 hari ke depan Sela berhasil nggak menurunkan berat badan sebanyak apa. Oke, okay, dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!